Nah itu ke sana tuh ke arah Malioboro tuh ya. Ini jembatan Kewuk tuh atasnya ada kereta api. Teman-teman kita udah sampai di Embung Langensari nih. Ah, di sore hari ini ramai banget ya pada berolahraga di sini. Di embung pada duduk santai. Wes ada yang push up olahraga. Ini anak-anak pada main sepak bola nih. Oke teman-teman, ini dia kita lagi ngantri di standnya mie sapi gajah. Jadi penyuka ceker ayam. Ceker mercon gitu. Ceker mercon, wah pedes banget mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel The Daily Trip. Oke teman-teman, di sore hari ini kita jalan-jalan sore ini. Sekarang kita berada di Jalan Margo Utomo ya. Jalan arah ke Malioboro. Cuman kita sore ini nggak ke Malioboro. Kita mau ke daerah Langensari ya. Yaitu sebelah mana ya, sebelah timurnya UKDW. Nah, kita mau ke sana, mau melihat danau Langensari. Terus nanti di sana kita mau makan namanya mie gajahan. Oh, lebih tepatnya embung ya, bukan danau ya, embung Langensari. Dan di sana kita sekali lagi mau ke mie gajahan atau mie sapi ya. Oke, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa lihat keseruan bagaimana kita ke Langensari ya, daerah istimewa Yogyakarta. Nah itu, ke sana tuh ke arah Malioboro tuh ya. Ini jembatan Kewuk, tuh atasnya ada kereta api. Kita lurus. Oke. Nah ini ada angkringan nih. Di konten kita sebelumnya juga ada nih angkringan yang di dekat jembatan Kewuk. Oke, kita masuk di daerah Kota Baru ini teman-teman. Wih, banyak sekali ya bis pariwisata masih di sini. Oke, kita lanjut. Kita salip sih. Nah. Oh iya, sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe channel The Daily Trip, like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke. Kita sekarang berada di depan itu adalah Stadion Kridasono, teman-teman. Stadion Kridasono. Oke, kita berbelok ke kiri memutari Stadion Kridasono. Nah, di depan itu adalah SMA Negeri 3 Padmanaba ya. Oke, teman-teman. Ya, sebelah ke kiri itu, ke kiri adalah ke Perempatan Gramedia dan sebelah kirinya adalah kantor Telkom. Kantor Telkom. Kita masih lurus, kita sekarang mengarah ke arah timur ya, teman-teman ya. Mengarah ke arah timur, kita mau lurus. Kita masuk di Jalan Wardani. Nah, ini adalah monumen serbuan Kota Baru ya, komplek perumahan Angkatan Darat. Dan sebelah kiri ini adalah SMA Bosa Bobkri 1 Yogyakarta. Oke, kita masih ke arah timur nih, guys. Ini nanti malam nih, malam Minggu nih. Jadi padat banget ya jalanan di Kota Yogyakarta ini. Tapi sejauh ini masih ramai lancar. Oke.
Nah, ini di depan ini adalah Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo ya. Kalau ke kanan itu ke arah Jembatan Mataram atau Jembatan Lempuyangan. Kalau ke kiri itu arah ke Perempatan Galeria Mall. Nah, ini kita sekarang berada di Jalan Kusbini. Sebentar lagi kita mau sampai di daerah Langensari ya, atau Embung Langensari. Di dekatnya itu ada Balai Yasa ya, pusat maintenance kereta api PT KAI ya. Oke teman-teman, nanti kalau sudah sampai di Embung Langensari, kita sambung lagi videonya. Oke, tonton terus ya video ini. Oke teman-teman, kita udah sampai di Embung Langensari nih. Di sore hari ini ramai banget ya, pada berolahraga di sini di Embung Langensari. Nah itu jalan besar tuh, itu dari Jalan Kusbini. Oke, nanti Mie Gajahnya ada di sebelah sana ya. Oke, tapi baru jam 7 malam nih. Itu danaunya di sana teman-teman. Nanti kita lihat ke sana ya. Embung, kok danau sih? Embung, danau buatan. Ya, tadi di sini ada banyak sekali anak-anak pada main sepak bola itu, rame banget. Terus Bali saiki nyemplung embung, jadi mandek. Oke, jadi sana pada olahraga sore ya. Sana juga di ujung sana juga ada yang menikmati embung. Gak tau nih ada ikannya kok, kayak ada yang mancing. Embungnya ada ikannya. Wah itu baru datang tuh Mie Gajahnya. Wih, itu dia. Nah, baru datang, prepare dulu. Oke. Ntar kita jalan-jalan ke sana ya. Oke, kita mau jalan-jalan ke sini ya. Kita mau nyusuri Embung Langensari seputaran sini. Nah, itu adalah Balai Yasa ya, atau pusat maintenance kereta api dari PT KAI. Pada olahraga jogging sore, teman-teman. Oke, ini embungnya. Oh, anak kecil-kecil juga pada main sepedaan. Ini dia Embung Langensari. Di sini juga tadi sempat bisa melihat sunset ya. Cuman nggak sampai bawah karena tertutup oleh rumah-rumah yang ada di sana. Udah mancing bareng. Mungkin teman-teman yang nonton video ini pernah tahu ya, Embung Langensari yang letaknya di Jalan Kusbini, Jogja. Setahu saya daerah Pengok ya, namanya Pengok sini. Jadi timurnya UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana ya. Ini sebenarnya termasuk di pusat kota ya. Pada menikmati sore hari sambil duduk santai ngobrol-ngobrol di pinggir embung. Itu ya sebelah baratnya sana ya teman-teman ya. Masih langitnya masih ada warna merahnya. Terus sebelah sana itu adalah sebelah utara. Nah itu ada pohon beringin besar sekali, di bawahnya bisa buat parkir sepeda motor.
untuk area parkir ada di sebelah sana ya, di sebelah utara dari embung. Oh, pada duduk santai. Wes, ada yang push up olahraga. Ini anak-anak pada main sepak bola nih. Main sepak bola. Nah, asik ya. Ini malam minggu nih, menjelang malam minggu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ingin menikmati suasana embung Langen Sari bisa kesini. Oke. Di sebelah sini juga ada area parkir sepeda motor. Nah, itu tadi ya. Mie sapi gajahan. Baru buka sekitar pukul 7 malam, informasinya seperti itu. Nanti kita makan di situ. Jadi sekarang modelnya jemput bola ya, on the street. udah apa namanya, nggak zamannya mangkal di outlet gitu ya. Jadi inovasi jemput bola supaya bisa lebih dikenal usaha kulinernya. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Kita waktu makan di mie sapi. Wih, senjanya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini dia. Kita lagi ngantri di standnya mie sapi gajahan. Oh ya, jadi pakai kendaraan semacam kayak bajai. Nah, dalamnya kayak gini ya. Ini masih ngantri kita. Mantap. Jadi ini ada ayam merahnya, toppingnya. Bukan ayam merah, ayam merah ya, tapi ayam dimerahin. Terus ini tadi cekernya. Ceker ayam. Gimana? Menggoda selera. Terus ada sawinya. Sawi. Biasa. Terus ini pakai pangsitnya. Pangsit goreng. Oke. Sip banget, menggoda sekali ya. Kita zoom. Just. Oke. Kita lanjut makan. Makan mie sapi gajahan di pinggir embung Langen Sari. Sorry ya gelap, karena memang tempatnya di sini minim cahaya. Yang ini manis pedas. Manis pedas itu. Terus plus ceker. Iya. Jadi penyuka ceker ayam. Ceker mercon ya juga. Ceker mercon, wah pedas banget mesti. Wah. Ini nggonku ora pedas mesti. Biar bisa menikmati ya. Ini ada pangsitnya juga ya. Oh iya, ini pangsit ya. Pangsit isi ya. Isinya 4 itu 15.000. 4 15.000. Untuk mie-nya juga harga 15.000-an. Harga 15.000-an mie-nya ya. Rata-rata sekitar segitu ya. Minumnya es teh ini. Es teh 5.000. Es teh 5.000. Oke. Dan yang ngantri tadi lumayan banyak. Oke, kita nikmatin dulu teman-teman. Bareng keluarga dulu.
Di sana udah disediain kursi kecil-kecil. Kok ngeblur-ngeblur lagi. Oke teman-teman, itu tadi kita jalan-jalan ke Embung Langen Sari. Terus habis itu kita makan mie sapi gajahan. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel Daily Trip, like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sehat selalu, tetap semangat. Daily Trip pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.